Aksi blokade tersebut dilakukan karena warga tidak setuju dengan pelantikan sejumlah aparat desa. Blokade ini dilakukan dengan cara menaruh batang pohon di tengah jalan. Aksi ini membuat jalan lintas kabupaten menjadi terhambat. Aparat gabungan TNI dan polisi kemudian diturunkan ke lokasi untuk memindahkan pohon tersebut dan menjaga situasi. Untuk membongkar blokade, aparat keamanan terpaksa menggunakan mesin pemotong kayu karena pohon yang ditaruh berukuran besar. Sebenarnya ini salah paham deh mas. Kita ini buat membuat masalah nanti kalau balik ke Wadoran. Orang main ke Gunung Orang. Ini bukan masalah. Tetap ke orang. Tentang itu yang saya hormati, Bapak Dara mundur dan sampaikan kepada Bupati Tamro. Hadirkan gubernur dan di sini kita bicara. Jadi cuma kita yang masalah. Dan dapat membantu.